warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggelina Eka Rahma Putri, kelas 12 IPS 1, nomor absen 3. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaanmu selama pembelajaran seni budaya di semester 1? Perasaan saya itu ada senangnya dan ada suntuknya. Senangnya itu karena pembelajaran seni budaya itu menggunakan metode serius tapi santai. Kalau suntuknya itu karena pembelajaran seni budaya ditaruh di jam terakhir. Karena menurut saya di jam terakhir itu keadaannya agak ngantuk jadi kurang fokus. Pertanyaan kedua, manfaat yang saya dapatkan selama kegiatan belajar mengajar seni budaya semester 1. Menurut saya itu, saya lebih mengenal karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi serta seni-seni tari. Pertanyaan terakhir, masukan atau saran yang akan saya berikan pembelajaran seni budaya. Saran saya, pembelajaran seni budaya ditaruh di jam ke 2.3 atau 5.6 karena biar bisa memahami materi yang diberikan dan tidak mengganggu konsentrasi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.